Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihan ni'matin alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, kita saat ini, hari ini berada di Ramadan yang ke-16. Insya Allah nanti malam kita berada di malam yang ke-17. Terkait dengan 17 ini, angka 17 ya sangat luar biasa. Rokaat dalam sehari, dalam sholat, 17. Indonesia Merdeka 17 ya, dan angka 17 ini biasanya pada bulan Ramadan kita mengenal dan memperingati sebagai hari nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran, ada yang tahu secara bahasa nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran dalam Surat Al-Qadr ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Ustaz, tanggal 17 kan turunnya Al-Qur'an, kita mengetahuinya gitu ya. Berarti kalau Al-Qur'an turun pada malam kemuliaan, berarti tanggal 17 itu Lailatul Qadar dong. Nah, dalam surat Al-Qadar, nah gini ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Qur'an telah kami turunkan pada malam kemuliaan. Perlu kita ketahui, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah melalui beberapa tahapan. Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz sampai ila samaa'id dunya, tepatnya berada di Baitul Izzah. Ya, diturunkan secara utuh, kemudian diturunkan dari Baitul Izzah di langit yang pertama sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sampai kepada Baginda Nabi Muhammad SAW secara bertahap, secara bagian-perbagian. Ada kalanya satu ayat, setengah ayat, ya, tidak secara utuh 30 juz itu tidak, ya. Ini yang perlu kita ketahui, dalam surat Al-Qadr tersebut diturunkan secara utuh pada malam kemuliaan. Sedangkan malam kemuliaan tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar itu, Allah sembunyikan. Ya. Kemudian terkait dengan tanggal 17, ya. Sebagian kita mengenal, sebagian ulama mengatakan wahyu pertama Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turun pada tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan terkait dengan peristiwa Perang Badar, dan pada peristiwa itu, dan itu disebutkan di dalam Surat Al-Anfal ayat 41, di mana Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an, pada yaumal furqan, hari pembeda. Apa itu yaumal taqal jam'an? Hari
di mana bertemunya dua pasukan besar, kaum muslimin dan kaum orang-orang kafir. Peristiwa itu kita kenal dengan Perang Badar, perang yang sangat luar biasa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka sebagian ulama menegaskan bahwasanya Al-Quran yang diterima kepada Nabi Muhammad pertama kali pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan setelah peristiwa Perang Badar terjadi. Anak-anakku sekalian, ya, terkait dengan Al-Quran, maka kita sudah sepatutnya dan sepantasnya bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memiliki berbagai macam mukjizat, kelebihan. Rasulullah pernah membelah bulan. Jari jemarinya Rasulullah pernah mengeluarkan mata air yang bisa diminum oleh para sahabat saat itu, saat sedang berperang saat itu. Kemudian Rasulullah bisa menjadikan makanan atau minuman sedikit menjadi banyak. Ya, itu mukjizat yang luar biasa. Tapi ada mukjizat yang lebih hebat dari itu, yakni Rasulullah menerima wahyu, menerima Al-Quran. Oleh karena itu, anakku, jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Bulan Ramadan sudah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Oleh karena itu, ojo sampai gak ojo Qur'an, panggah hapian tok, sedino-dino hapian, nekak turu berkepanjangan hapian. Maka mari kita padati di pepe'i Ramadan ini dengan qiraatul Qur'an. Biasanya sehari mungkin kita baca 2 halaman, 3 halaman. Ramadan ini kalau perlu sehari 2 juz, kalau perlu 4 juz kalau mampu. Jangan yang dihafal jus melon, jus apukat, jus jeruk. Ya, oke, itu saja pesan Mbak Adi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita bersama min suwami Ramadan, kelompok orang-orang yang puasanya bagus. Puasa Ramadan, orang yang menunaikan qiyamul lail, menghidupkan Ramadannya dengan amal ibadah yang baik. Terima kasih banyak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.